Alhamdulillah. Jadi mana kata kita duduk dalam bulan yang mulia ini rebutlah sekadar kemampuan kita. Jadi alhamdulillah sebelum balik siang hari kita ambil dengan amalan puasa. Nah, manakala sebelah balik malam pula kita rebut keluar berpiam. Nah, di siang hari berqiyam, berok. Berok kerana dia betul-betul. Nah, berok kerana dia, kerana suruh dia. Tengok lapar pun tak utuh. Nah, cepat-cepat mula lah. Cepat-cepat tak rasa. Lapar sikit, kali ni kita ni kena tak harap ni. Tengok tu, tak harap ni. Tapi bila masa bila ni, lapar ke tak? Saya jawab tak lapar pun tu. Mana boleh pula tak lapar. Sebab biasa dia makan pagi ni berapa karo. Pulut tu, pulut ni, nasi kerabu, nasi belau. Tak kita kan? Nah, sarapan pagi tu. Nak buat gijau makan dulu. Tu dia. Teh lagi dah kita kan? Kafe, kopi, kata gila. Datang-datang sehari terik tak makan. Jawab tak lapar. Yang tanya, murah ke apa? Tak. Apa tu jawab? Lapar. Tak apa tak makan. Kanan ni kerana Allah Ta'ala perintah kita suruh berok pelan. Nak ajar nak pelapar nafsu kita. Hikmahnya di seginya setelah tu nak pelapar nafsu kita. Sebab tu Nabi SAW tak kala Allah Ta'ala beri pilih ke dia antara Nabi lagi Raja. Nabi lagi hamba. Yang nak pilih hak mana? Dia pilih Nabi lagi hamba. Tengok. Ini dia pilih sifat yang lebih. Mana sifat kehamba'an ni lebih. Dia pilih tu. Dan pula ada pula riwayat. Tak kala balik Kufar Quraisy ni duk kata macam-macam ke dia. Dah kalau sebenarnya Rasul ni Muhammad, orang nak jadi Rasul kena orang punya kelebihan segala-gala. Betul. Tapi murak kelebihan dia tu harta benda. Pas kamu ada apa Muhammad? Lahir-lahir yatim. Bukan sahaja yatim, piatu. Nah, lahir dengan tidak ada, tak sepat dengan bapa, yatim. Duh, tak berapa lama, ibu mati pula, piatu. Panggil yatim, piatu. Duh, menupai pak saudara. Nah, begitu. Lepas tu, di segi harta benda, tak ada milik punya apa-apa. Lalu tu, buat kurih pandai rendah. Tentang dia kata orang nak jadi Nabi, nak jadi Rasul, nak jadi pemimpin, kena orang mempunyai kelebihan. Maksudnya itu betul. Tapi murak dia tu tak betulnya. Faham tak?